orang Jepang menikmati makanan Bali, nasi campur di Cafe Bali Campur, lokasi Jepang. Katanya sih suka nasi campur. Oke. Halo, selamat siang. Selamat siang. Orang Jepang kan? Iya, orang Jepang. Mau interview sedikit? Boleh. Aduh, apa ditanya apa ya? Itu namanya siapa? Namanya Made. Made? Iya. Nama Bali ya? Itu umur? Tidak, 40. Kira-kira 28 kira aja nih. Masa? 40 ya. 40? 40. Kira-kira nih? Kira-kira. Oke. Okay. Itu namanya Wayan. Ya, Wayan. Yang pernah suka Bali. Sudah berapa lama ke Bali? Berapa kali? Berapa kali ya? Banyak. Saya tinggal di Bali 2 tahun. Nanti saya pergi ke sana jalan-jalan, untuk jalan-jalan. Di daerah mana? Tabanan? Ya. Yang di Bali? Ya, di Tabanan. Di Tabanan juga sering dulu ada. Apa ada di Puri itu kan ada, apa ya, sering penganten itu. Apa Puri itu? Tabanan tahu kan? Puri Tabanan, ya. Tidak pernah dengar? Di sana sering mengadakan orang Jepang, adakan wedding-wedding gitu ya, wedding party gitu. Oh, itu. Ya, itu. Lain ya, bukan di sana ya? Ya, bukan. Terus bagaimana, menurut Wayan, menurut kamu ya, Wayan ya? Wayan lah, seperti orang Bali lah. Sambil makan aja, ya, santai. Ya, ya, ya. Nanti dingin makanannya. Iya. Jawab sambil makan aja. Enak ya. Bagaimana menurut kamu Balinya? Tentang budaya, tentang apa ya, budaya, manusianya. Kan lain sekali sama Jepang kan? Ya. Saya suka orang Bali dan budaya, dan apa itu? Budaya, agama juga suka. Agama Hindu? Agama Hindu. Sama apa? Kan setiap hari, hampir setiap hari ada umat suri kan? Iya. Semayang senang? Iya, senang. Semayang, pernah semayang gitu ke pura orang Bali itu? Iya. Banyak pura. Tanah Lot. Oh, Tanah Lot. Ya, di Tabanan itu kan? Iya. Oh, saya juga suka Tanah Lot. View yes. Sama laut langsung kan? Iya. Terus, makannya bagaimana? Cocok kamu? Makan telurnya? Ya. Makan Bali yang paling terkenal kan babi guling. Babi guling saya suka tapi kita bisa banyak makan. Tapi satu bulan sekali gitu makan? Apa setiap hari? Masa setiap hari? Oke, satu sekali, tiga bulan sekali. Tiga bulan sekali? Ya. Kira-kira. Banyak minyak ya, kolesterol. Ya, banyak minyak. Orang Jepangnya itu tidak bisa kan, karena takut kolesterol kan. Pasti. Pasti. Tapi menurut teman saya ya, orang Bali itu kok kurang suka makan sayur gitu. Oh. Ya kan? Ya, menurut, ya. Menurut kamu? Mungkin sedikit. Tapi sekarang itu. Pikir untuk sehat, mungkin sekarang banyak makan sayur. Orang Bali? Pasti. Tapi harus pedas kan makanannya? Iya, pedas ya. Harus ada cabai ya? Iya. Kamu bisa makan cabai? Iya, langsung tidak bisa. Sambal bisa? Sambal bisa, sedikit. Terus apa ya? Belajar bahasanya di mana? Bahasa Indonesia? Jepang dan Jogja. Oh, di Jogja? Pernah ke Jogja? Pernah ke Jogja. Di daerah mana itu Jogjanya? Di mana ya? Borobudur? Borobudur itu? Borobudur, pernah.
pusat Jogja. Pusatnya itu dah di Malioboro dia. Saya juga pernah sekali di sana. Banyak orang di jalan kan jual-jual aksesori gitu ya. Becak juga banyak. So, berapa lama jadinya di Jogja kira-kira? Kira-kira 2 minggu. Oh, 2 minggu aja. Iya, terus aja. Pulang lagi ke Bali. Iya. Tabanan. Terus waktu di Tabanan tinggal di mana? Tinggal di kos. Homestay. Oh, bukan kos ya, homestay biasa ya. Iya. Berapa harganya per bulan, per hari? Yes. Saya lupa. Kira-kira 2000 yen, 1000 yen. Satu bulan berapa juta ya? 1 juta kurang ya? Ya, ikimang lah. Ya. Bagaimana menurut kamu itu? Murah? Mahal? Biasa. 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 Oke, terus makanan. Suka makan Bali kan? Ya. Tapi guling kadang-kadang. Terus makanan Padang gimana? Masakan Padang juga ada di Bali. Oh, iya, iya. Makanan Padang juga ada. Pernah? Suka? Cocok. Apa yang kamu biasanya makan-makan Padangnya apa? Apa ya? Tempe, nasi tempe, pot, telur, aja ada yang murah. Iya. Daging. Oh, daging apa? Sapi. Sapi, ya sapi. Rendang ya. So. Menurut berita di Jepang ya, rendang katanya makanan paling enak di dunia. Bagaimana? Pernah dengar itu enggak? Tidak pernah dengar. Oke. Terus pernah punya pacar orang Indonesia? Tidak pernah. Tidak pernah? Orang Bali? Tidak pernah. Tidak pernah. Kenapa? Mungkin tidak ada jodoh ya. Tidak ada cocok kan? Tidak ada jodoh. Oh, jodoh. Tidak ada jodoh. Mau pacar sama orang Indonesia enggak? Kalau jodoh? Ya, kalau jodoh. Mau? Kalau ada jodoh, mau. Ya, itu dah. Apa pilih-pilih apa? Harus orang Jepang atau orang Eropa, apa orang Australia, Amerika gitu kan ada tipenya ya. Saya suka orang Jepang aja gitu modelnya. Kalau kamu bagaimana? Kalau ada jodoh, apa saja boleh. Orang, yang penting orangnya baik ya, sasi gitu. Iya. Kaya bagaimana? Kaya, harus kaya. Kaya penting ya. Penting kan ya? Kalau tidak ada uang, tidak bisa hidup ya. Kerja ya, kerja lah. Kerja bagus lah. Oke. Budaya sudah. Makanan, belajar. Terus rencana ke depan bagaimana? Sekarang kan susah sedikit ke Balinya. Iya. Masih kasihan ya Balinya. Iya. Dampak daripada COVID-nya. Kamu kapan mau datang lagi ke Bali? Kapan ya? Belum pulang, tidak bisa pulang ya. Mungkin tahun depan ya. Kalau sudah mulai normal. Iya. Sekarang mahal sedikit. Iya. Kira-kira ni jumang berapa? Wow, mahal ya. Sangat mahal. Ini cuma kira-kira 20 jutaan kan? Oh, iya. 20 juta rupiah. Aduh, itu lagi tanya sudah. Apa lagi tanya karena tahun depan. Oke. Okay. Kalau mau ke Bali lagi, mau tinggal di mana? Di mana ya? Di mana saja bagus ya? Oh, di mana? Di tapi dulu di Tabanan sih, Iya. Tidak mau di Tabanan lagi. Apa mau pindah? Tabanan juga mau, tapi ada banyak bagus tempat. Banyak. Apalagi sekarang yang murah-murah. Sepi, karena di Bali sepi. Sepi harganya hotel banyak ya, homestay banyak. Berarti harganya murah gitu. Tapi tiket pesawatnya mahal. Iya.
Oke. Itu aja dulu, apa sedikit tanya-tanya ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Om Santi. Om Santi.